nanti kalau misalnya Pak Ustadz udah sembuh, pasti boleh pulang. Kenapa kalau Bu Dokter Clara yang ngomong, Bapak nurut aja. Sis, pasiennya sudah bisa dipindah ke ruang inap. Siapa yang kamu maksud pasien? Maksud saya Bapak, Pak. Saya Al-Kemet. Saya Ustadz Besar. Saya bukan pasien. Naik motor aja, Ceng, biar cepet. Naik motor aja? Iya. Aceh ngambil kuncinya dulunya, Mak. Iya. Pak, mau kemana? Mau besuk Kemet. Kamu mau ikut? Nanti dah, saya mau ajak Dadang. Oh. Bro, gak ikut besok pasar Kemet? Nanti bro, saya nyusul. Ayo mak, mak. Yaudah bro, saya duluan ya. Bismillah. Hop. Udah mak? Udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Debi. Debi. Buka dong pintunya, Debi. Papa mau minta maaf nih. Debi, buka atuh. Nih lihat. Papa udah bikinin susu nih, susu coklat kesenangan Debi. Dadang. Debi teh udah besar, gak akan mempan kamu rayu pakai susu coklat lagi, gak akan mempan. Biarin aja, kenapa sih Pak? Ganggu aja. Mau besok Kemet gak? Mau. Debi, tolong buka pintunya sayang, Papa mau minta maaf nih. Dan, kamu janji? Gak akan sombong lagi, gak akan pelit lagi, gak akan bohong lagi. Bapak yakin Debi pasti keluar. Udah deh Pak, jangan ikut campur ya. Debi itu anak saya, urusan saya.